Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan sedikit berbagi amalan bagaimana mudahnya ataupun bagaimana caranya kita supaya bisa berangkat ke Baitullah berkali-kali beserta orang yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalannya Bapak dan Ibu. Allahumma razuqna kalau berjamaah, kalau sendirian Allahumma razuqni ziyaratan Baitikal Mu'adzam wa Rasulikal Mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsani al-hal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah karuniamu kepada kami agar kami bisa mengunjungi rumahmu yang agung dan makam Rasulmu yang mulia di tahun ini, ya Allah, dan setiap tahun, ya Allah, dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu amalkan amalan ini. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa berkali-kali berangkat ke Baitullah beserta orang-orang yang dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.